أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. بشكر على الله سبحانه وتعالى kerana mempertemukan kita sekali lagi pada tengah hari yang penuh barakah ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur Pusat Islam, Pusat Muhtamar Islam MAS, kerana masih lagi sudi menjemput saya untuk kali ini. Tuan-tuan, mata Allah SWT, hari ini kita akan bercerita tentang satu perkara yang berkaitan rapat sangat dengan kita. Perkara ini perkara yang amat penting yang perlu kita selami dan fahami, kerana perkara inilah menjadi punca segala permasalahan yang berlaku dalam dunia ni. Apa dia benda yang nak kita cerita hari ini, tuan-tuan? Apa yang nak kita cerita hari ini ialah tentang amradul qulub wa ilajuha, ataupun dalam bahasa Melayunya, penyakit-penyakit hati dan kaedah untuk merawatnya. Tuan-tuan, mati Allah SWT, kenapa kita perlu cerita tentang perkara ini? Kenapa kita perlu cerita tentang hati? Kerana hati ini, seperti mana yang kita jelaskan tadi, adalah punca segala-galanya. Ya? Sebab itulah kita tengok dalam pepatah Melayu pun banyak bercerita, kan, ataupun menyentuh tentang hati, menyebut tentang hati, ya. Contohnya hati mati, contohnya hati batu pun ada, ya. Dari mata turun ke hati, macam-macam tentang, ya, yang berkaitan dengan hati. Ini menunjukkan bahawa hati ini adalah satu perkara yang amat penting. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh ulama, ya, kepentingan hati ini dan punca-punca. Disebutkan bahawa punca-punca segala penyakit, ya, manusia yang membawa kepada keruntuhan, ya, tamadun manusia di atas dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah berpuncanya daripada hati. Baik. Ulama menggariskan banyak perkara, ya, kenapa hati ini satu perkara yang penting. Antaranya saya sebutkan cuma 5 yang besar. Ya. Yang pertamanya ialah Allah Subhanahu taala sendiri memerintahkan kita supaya berusaha untuk membersihkan hati. Artinya pembersihan hati ini ataupun proses pembersihan hati ini bukanlah satu benda yang kita boleh pilih-pilih. Kalau kita rasa nak bersihkan hati, kita buat, tak nak pun tak apa, tak. Dia adalah perintah Allah. Bila perintah Allah, namanya perintah, maka dia wajib buat. Artinya kalau kita ada masalah dalam hati kita, ada penyakit hati dalam kita, kita buat dek je, kita buat tak tahu je, kita biar je, kita buat tak cara je, kata orang Kelantan, maka berdosa hukumnya. Ya? Artinya bila kita ada penyakit dalam hati, kita rasa ada penyakit itu, maka segera kita wajib cari ubat dia. Kena cari penawarnya dan kena cari macam mana keadaan untuk bongkar segala penyakit tersebut, buang segala penyakit tersebut, kerana ianya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh, tuan-tuan, kalau ada dalam hati kita penyakit. Contoh paling mudah yang ramai orang ada hari ini, ya, penyakit apa dia, tuan-tuan? Penyakit orang panggil PhD. Ini pun cerita pasal PhD ni pun banyak versi-versi berbagai-bagai, ya. Ada orang yang tak ada PhD kata ada PhD, ya. Ada orang yang ada PhD, PhD-nya beli-beli pun ada juga. Macam-macam, tuan-tuan. Dan yang lebih berat ialah penyakit hasad dengki. Tu lagi beratlah, tuan-tuan. Tak ada PhD tak apa, tuan-tuan. Ya, sebab kalau ada PhD jenis ni, bahaya lebih teruk daripada orang yang tak ada PhD. Ya, sebab itulah, tuan-tuan, penyakit hasad dengki ni penyakit yang amat besar
yang amat bahaya dan dia akan memakan amalan kita seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, seperti apa nama ni, kayu yang dimakan oleh api ya. Itu bahayanya penyakit hasad dengki ni. Penting sangat-sangat tuan-tuan kita ambil perhatian. Jadi kita perhatilah diri kita tuan-tuan. Kalau kita ada sakit, kita pergi jumpa doktor, doktor akan tanya kita, "Encik, apa sakit?" Dia tanya kita kan. Jarang-jarang sekali doktor yang pergi dia tengok muka kita atas bawah terus bagi ubat. Jarang berlaku tuan-tuan. Apakah kita kata doktor tak cakap? Tak, doktor cakap. Tapi doktor kena tahu. Ya, kena tahu apakah punca, apakah penyakit sebenar yang kita ada, takut nanti salah bagi ubat. Ya. Kita pula tuan-tuan, kalau kita sakit, orang tak nampak sakit kita. Yang nampak sakit kita ialah kita sendiri tuan-tuan. Maksudnya, kadang-kadang depan comel, depannya manis, jumpa senyum, salam peluk-peluk lagi tuan-tuan, tapi dalam hatinya, Masya Allah. Kata orang tu menggelegak, marah, tapi peluk juga. Ada tuan-tuan, ada sakit dalam hatinya, dengki tuan-tuan. Kawan baru naik pangkat, dia dah lama dah bodek bos, macam-macam tuan-tuan, macam-macam buat baik dengan bos, bagi hadiah dekat bos lah, macam-macam. Supaya apa? Supaya bos pilih dia naik pangkat, tiba-tiba orang lain pula naik pangkat tuan-tuan. Takkan susah hati? Takkan marah? Marah tuan-tuan. Sebab apa? Marah sebab kita tak dapat terima hakikat bahawa segala-galanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka timbullah penyakit dengki. Jadi penyakit dengki ni tuan-tuan, dia akan merebak, dia akan timbul, akan kebencian, dia akan cari jalan macam mana nak cuba jatuhkan orang yang dia dengki tu. Jadi sebab itulah penyakit ini tuan-tuan, kalau ada dalam hati kita, kita tak boleh nak biar dia. Dia akan merebak, akan merebak, akan merebak, makin teruk, makin teruk. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita, kalau ada kita terasa penyakit dalam hati kita, wajib kita segera cari ubat dia. Siapa ubat dia? Siapa yang tukang ubat dia? Kita sendiri tuan-tuan. Orang lain tak boleh ubat. Kaedah antara kaedah untuk mengubat penyakit dia, antaranya ialah datang ke kuliah-kuliah macam ni tuan-tuan. Tapi yang mengubat siapa dia? Kita sendiri. Kita kena cari sendiri, penawar dia kena cari ubat dia. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran, dia disebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula, minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tertekan tuan-tuan. Seronok sangat, tertekan switch dia sampai hilang bunyi dia tuan-tuan. Tapi bukan sakit hati tuan-tuan, hati insya-Allah tenang-tenang saja insya-Allah. Baik tuan-tuan. Yang bermaksud dialah iaitu Allah Ta'ala yang mengutus kepada kaum yang butuh huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmah. Artinya dalam ayat ini Allah Ta'ala memang memerintahkan umat Islam supaya berusaha membersihkan hati mereka. Jadi seperti mana yang saya jelaskan tadi tuan-tuan, kalau dah dia adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak boleh nak biarkan penyakit itu terus menerus berada dalam hati kita. Kena wajib segera pergi cari ubat dia tuan-tuan. Itu yang pertama. Itu yang menyebutkan kenapa penting sangat kita membersihkan hati kita. Ibn Qayyim rahimahullah bila mentafsirkan ayat daripada surah Al-Mudathir, "Wathiyabaka fatahhir", kalau terjemahan secara literalnya tuan-tuan, dari sudut maknanya, siap ni pakaian, siap ni bermaksud pakaian. Tapi Ibn Qayyim mengatakan mentafsirkan bahawa dalam ayat ini "Wathiyabaka fatahhir", maknanya kamu bersihkan pakaian kamu, yang dimaksudkan dengan pakaian ini adalah hati kamu. Bersihkan hati-hati kamu. Begitu juga lah banyak juga daripada kalangan para apa nama ni mufassirin, ahli-ahli tafsir memberikan pengertian yang sama. Artinya perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini ialah untuk membersihkan hati. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, kenapa hati ini penting sangat? Kerana seperti mana yang kita jelaskan tadi, ia adalah
punca segala-galanya, tuan. Ya, punca segala-galanya. Hati kita ini ialah yang memberi arahan. Ya, hati memberi arahan. Yang merancang. Ya, manakala anggota kita adalah pelaksana dia. Artinya, tuan-tuan, kalau ditakdirkan, contohlah kita pergi jalan-jalan, tiba-tiba mata ternampak wanita yang cantik. Otak dia akan menterjemahkan, oh, cantik wanita ini. Maka hati akan memberikan kelulusan untuk terus melihat atau untuk menghalangnya daripada melihat. Mana walaupun nampak, nampak. Dan nampak tu kadang-kadang tak sengaja nampak, oh, nampak. Okey? Sama ada kita meneruskan penglihatan kita ataupun kita memberhentikan penglihatan, ia hati yang menentukan. Kalau hati kata, oh yes, memang cantik, teruskan, maka mata pun akan terus melihat. Ya, maka akal pun akan berfikir bagaimana keadaan untuk mendapatkan wanita ini, contohnya. Nampak, tuan-tuan? Jadi hati ini permulaan dia. Hati ini adalah yang merancang, yang menentukan sama ada kita akan teruskan perbuatan satu-satu perbuatan ataupun kita berhenti daripada satu-satu perbuatan tersebut. Ya? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ini hadis ni kita dengar seumur. Selalu sangat dengar. Daripada kecil-kecil dulu, masa sekolah rendah pun, sekolah menengah, mungkin kita dah belajar dah ni. Ya? Walaupun bukan ustaz dah belajar ni, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam khutbah, kalau dulu-dulu masa kecil-kecil, selalu ada. Sekarang ni dah tak ada dah hadis ni. Nah, tak tahulah apa puncanya, tapi sekarang ni mungkin hadis-hadis yang lebih apa ni, sesuai dengan zaman sekarang agaknya. Ya? Dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad kullu, wa idza fasal jasad kullu ala wahiyal qalb. Ya? Yang bermaksud, ketahuilah oleh kamu bahawa dalam tubuh badan kamu itu ada seketul daging. Ya? Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh badan kamu. Dan apabila dia rosak, maka rosaklah segala-galanya. Ketahuilah oleh kamu bahawa seketul daging ini adalah hati. Tuan-tuan, penting sangat. Ya? Sebab itulah hati kita ni, ya, kalau kita tengok di mana-mana pun, tuan-tuan, mudah je. Kalau kita duduk di pejabat, kalau ada orang suka mengumpat orang, maka masalahnya ada dalam hati. Kalau orang datang lewat kerja, curi-curi tulang, kata orang, masalahnya hati. Ya? Kalau orang yang kerjanya tidak bagus, kurang disiplin, main-main kerja, tak ikut arahan bos, hati masalah dia. Ya? Hati masalah dia. Itu punca segala-galanya, tuan-tuan. Maksudnya, kalaulah seorang bos, ya, seorang bos dia melihat ada masalah pada pekerja-pekerja bawahan dia, maka dia tidak hanya memadai untuk apa? Untuk tegur perbuatan tersebut. Janganlah kamu buat macam ni, kena nanti ambil tindakan. Kadang-kadang tidak berkesan. Kena pergi lihat punca masalah dia. Kena pergi lihat hatinya. Macam mana nak lihat hati dia, tuan-tuan? Lihat amalan-amalannya. Lihat kehidupannya. Ya, lihat dia punya apa namanya, pergaulannya. Jadi daripada situ kita lihat hatinya bersih atau tidak. Solatnya macam mana? Akhlaknya macam mana? Ya, artinya kalau sekiranya ada masalah-masalah yang berkaitan, artinya dia akan berpuncanya daripada hati itu. Ya, sebab itulah usaha untuk memperbaiki hati ini adalah satu usaha yang amat penting. Kalau settle hati, tuan-tuan, masya-Allah, akan settle segala-galanya. Kalau hati yang kotor boleh dibersihkan, maka akan lahirlah amalan-amalan yang bersih. Ya? Itu pentingnya hati, tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang kita lihat, kita duduk tengok yang luar-luar. Kita tengok yang luar-luar. Kita tak tengok yang sebenar, punca masalah yang sebenar. Sebab itulah kita kadang-kadang sukar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebab itulah dalam satu lagi disebutkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah, satu perkataan yang bagus, ya. Al-qalbu mulkun, kata Abu Hurairah. Ya? Hati kamu adalah raja. Raja ini kuasa besar, tuan-tuan.
Eh? Walaupun raja kat Malaysia ni tak adalah kuasa besar sangat, eh? Tapi kalau ikutkan raja secara umumnya, kuasa besar. Eh? Raja adalah pemilik segala-galanya. Al-qalbu mulkun wal-a'dha'u junuduh. Ha, Abu Hurairah kata apa dia? Hati itu adalah raja, pemerintah. Ya? Manakala anggota-anggota itu adalah tentera-tenteranya, tuan-tuan. Ya? Jadi Abu Hurairah meneruskan kata dia, fa'idha tabal mulku tabat junuduh. Apabila baik raja ini, maka baiklah tentera-tenteranya. Dan apabila rosak, ya, apabila rosak raja ini, maka rosaklah segala tentera-tenteranya, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, kita lihat, ya, kalau kita nak tengok raja dalam rumah, kalau kita tengok raja dalam rumah, mak ayah lah. Bila mak ayah dibaik akhlak dia, insyaAllah anak juga akan turut baik. Kalau dalam apa nama negeri, kalau contohnya menteri besarnya baik akhlaknya, maka insyaAllah rakyat-rakyat jelatanya juga turut akan baik. Kalau peringkat negaranya, kalau perdana menterinya baik akhlaknya, insyaAllah dia akan baik jugalah seluruh rakyat-rakyatnya, insyaAllah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sama seperti hati tadi. Ya? Hati yang baik, dia akan memberi kesan yang baik. Sebab anggota kita adalah pelaksana sahaja. Ya? Kalau hati kata ya, maka iyalah. Kalau kita bekerja contohnya, tuan-tuan, ya, kita ada kuasa sikit, ya, tiba-tiba datang orang nak bagi rasuah. Eh? Rasuah ni satu perkara yang menyeronokkan, tuan-tuan. Bukan nak kempen tuan-tuan ambil rasuah, ya. Apa tak seronok, tuan-tuan? Ya? Kita ada kuasa, orang datang, encik, ya. Kalau encik bagi saya contohnya bajet apa nama ni, tender sekian-sekian, saya bagi encik 10%. Encik tak buat apa-apa pun. Cuma dalam masa meeting yang untuk pemilihan, encik recommend saya 10% tu, encik. Contoh. Seronok, tuan-tuan. Kalau projek 1 juta dapat 10% apa-apa? Tak banyaklah, 100 ribu masuk poket. Okey, tuan-tuan, seronok. Seronok. Eh? Seronok. Tapi yang menentukan sama ada ya atau tidak adalah hati kita. Ya? Kalau hati kita mengatakan ya, maka kita ambil lah. Okey. Deal, no problem. Boleh saya uruskan. Tapi kalau hati kata no, tidak, maka kita tidak akan mengambil. Walaupun kita tahu ianya satu yang menyeronokkan. Uang mudah. Ya? Tapi macam mana hati nak kata tak? Hati yang kata tidak ialah hati yang dipenuhi dengan apa? Dengan takwa Allah. Hati yang dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah. Hati yang insaf, hati yang sedar, hati yang tahu bahawa apa yang dia buat itu adalah salah yang akan dihisap, dihitung di hadapan Allah, maka hati ini sahaja yang akan mengatakan. Kalau hati yang tidak ada ketakutan pada Allah, hati yang tak takut dosa, hati yang tidak ada keyakinan kepada azab Allah, tidak takut kepada seksaan daripada Allah Ta'ala, maka semuanya yes. Jadi tuan-tuan, sebab itulah, ya, hati ini perlu dijaga betul-betul, tuan-tuan, disemai, ya, dibajai dengan zikrullah. Banyakkan zikrullah, ingat Allah, ingat akhirat, ingat balasan syurga dan neraka, maka insya-Allah dia akan jadi baik. Sebab itulah, tuan-tuan, usaha untuk membentuk hati ini, ya, dia bukan perkara mudah. Kalau dah rosak, payah nak baiki. Ya, spare part pun payah nak cari, tuan-tuan. Ya, payah nak cari. Dan masalah dia lagi, orang tak dapat nak kesan. Penyakit hati ni kita suka nak kesan, tuan-tuan, sebab dia berada di dalam. Yang tahu siapa dia penyakit hati ni? Kita dan Allah. Pemilik penyakit itu yang tahu, dan juga Allah. Dia adalah rahsia di antara manusia. Ya. Bila ada rasa sakit hati, dia tidak nampak, tuan. Sebab tu bila tak nampak penyakit ni, payah nak baiki. Ya, payah nak baiki. Sebab itulah, tuan-tuan, ya, kita dalam membentuk hati yang seperti mana yang saya jelaskan tadi, nak dapatkan hati yang baik, dia bukan tunggu rosak baru nak baiki. Dia kena jaga daripada awal supaya dia tak rosak. Sebab itulah
proses untuk memperbaiki hati ataupun untuk mendapatkan hati yang baik ini bermula daripada awal. Artinya tuan-tuan, kalau kita ada anak dekat rumah, kita cuba masukkan dalam hati anak-anak kita nilai-nilai kesempurnaan jiwa. Masukkan ketakutan kepada Allah daripada mula anak kita dilahirkan, maknanya bukanlah masa dilahirkan, artinya kita dah mula didik daripada kecil dia lagi. Bila kita contohnya tuan-tuan, bila kita nasihat dia, dan bila kita nasihat anak kena solat, contoh dia tak faham solat, solat ini adalah perintah Allah, walaupun dia tak faham, kita sebut ini adalah perintah Allah. Allah tu siapa? Allah tu yang bagi kita makan, Allah itu yang bagi kita minum, Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita segala-galanya, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mungkin tak nampak lagi, dia tak nampak. Ya? Kalau tak solat, contohnya Allah akan melihat. Itu cara-cara tuan, di antara kaedah-kaedah untuk memasukkan keyakinan dalam hati anak dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah-kaedah untuk memberi zain hati. Ya? Bagi tahu anak Allah melihat, walaupun abi tak ada, umi tak ada, ayah tak ada, mak tak ada, tapi Allah melihat. Itu kaedah memasukkan ketakutan ataupun kewujudan Allah, keesaan Allah dalam hati anak. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita dapat bentuk anak kita daripada kecil dengan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat kecintaan kepada Allah, sifat-sifat mengetahui ataupun muraqabatullah ataupun merasai kewujudan Allah Ta'ala, ya, daripada kecil, maka kita lepaslah anak ke mana pun, insyaAllah dia akan selamat. Jiwa dia akan tenang, jiwa dia akan tahu membezakan di antara yang hak, yang batin, yang betul dan yang tak betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, ya, proses pembentukan hati ini dan juga pembersihan hati adalah satu proses yang amat-amat penting yang kita perlu berikan berperhatian. Baik tuan-tuan, sebab yang ketiga kenapa hati ini terlalu penting ialah dia adalah punca, ya, dia adalah punca menyebabkan di situlah bermulanya alpanya manusia ini terhadap sesuatu perkara. Ya? Ghaflah kathiru minan nas, disebutkan di sini bahawa manusia terlalu lupa, maknanya leka, puncanya di sini. Ya? Puncanya di hati kita. Hati kita sering leka, hati kita sering maknanya lupa tentang Allah SWT sebab punca, punca di situ. Ya? Maksudnya, kenapa kita perlu cerita tentang hati? Kerana punca manusia lupa pada Allah ialah daripada hati. Artinya apa? Artinya kita kena kembalikan hati manusia kepada Allah. Kena masukkan dalam hati manusia kecintaan kepada Allah. Kena masukkan dalam hati kebesaran-kebesaran Allah. Nah, sebab itu punca dia. Ya? Sebab itulah tuan-tuan, hati ni penting. Bila hati ni selesai saja, ya, maka insyaAllah yang lain juga turut akan selesai. Baik. Kemudian yang keempat ya tuan-tuan. Oh, minta maaf ya. Baik tuan-tuan, kita sambung . Yang keempat, ulama menyebutkan bahawa seperti mana yang kita jelaskan, di antaranya telah pun dijelaskan di awal tadi, bahawa kebanyakan daripada masalah ataupun permasalahan yang dihadapi oleh manusia ini, ya, antaranya adalah bermulanya daripada hati. Seperti mana kita jelaskan tadi, ini dia punya poin agak berulang. Kemudian yang kelimanya, apabila seseorang itu hatinya sudah selamat, hatinya sudah bersih, maka dia akan menjadi punca kebahagiaan dunia dan juga di hari akhirat. Ini penting tuan-tuan. Ya? Bagaimana kita nak tahu? Ya? Macam mana kita nak tahu dalam hati kita ada penyakit? Mudah saja tuan-tuan. Sebab seperti mana yang saya jelaskan tadi, kita lebih tahu tentang diri kita daripada orang lain. Contoh mudahlah. Riak adalah satu penyakit. Ya, riak ni artinya apa dia tuan-tuan? Kita buat satu benda nak suruh orang nampak, nak suruh orang puji.
Ya, kita solat, datang ke masjid, datang surau, nak suruh orang puji. Nampak baik, nampak luar cantik tuan-tuan. Cantik. Semayang, solat, alhamdulillah. Tapi dalam hatinya ada apa dia? Ada riya, ada penyakit. Kita tahu tuan-tuan. Nah, kita tahu bahawa kita tu berada dalam keadaan riya. Itu kita kenal, boleh tahu. Baik. Contoh, kita nak bersedekah. Nak bersedekah. Bersedekah tu perkara yang baik. Tapi dalam hati juga tidak ikhlas kepada Allah, maka ada penyakit. Ya, ada penyakit. So bila ada penyakit, kita tahu dan kita sedar. Ya, jadi sebab itulah kalau kita biarkan, maka dia akan jadi penghalang untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya sebab apa tuan-tuan? Seperti mana yang kita lihat, segala kemaksiatan yang berlaku di atas dunia ni, tidak kiralah. Daripada kalau kita tengok daripada atas tuan-tuan, maksiat yang boleh berlaku di mana? Pertama, mata kita. Kenapa mata kita selalu sangat suka tengok benda maksiat? Kenapa hati kita suka sangat cenderung melihat perkara-perkara pendedahan aurat contohnya? Bila tengok dekat internet, macam-macam benda yang boleh kita lihat tuan-tuan, kenapa hati kita seronok sangat? Dosa mata. Ya, mata boleh berdosa. Kemudian telinga kita juga. Telinga juga boleh berdosa tuan-tuan. Ya. Jadi segala-gala perkara apa nama ni? Segala apa nama ni? Anggota-anggota kita, dia boleh membawa kita kepada dua jalan. Sama ada boleh bawa kita kepada syurga, boleh bawa kepada neraka. Yang menentukan hati, anggota kita ni bawa kita ke syurga atau neraka, hati kita. Hati kita yang menentukan. Artinya macam seperti yang disebutkan mata. Ya, kalau mata ni melihat kepada benda yang baik, yang dikawal oleh hati, maka mata kita membuat satu amalan ke syurga. Bila telinga kita dikawal oleh hati kita supaya buat benda yang baik, mendengar perkara yang baik, maka sebenarnya telinga kita telah digunakan untuk kita membawa kita kepada syurga. Mulut kita, lidah kita tuan-tuan. Ya? Lidah kita ni, kata orang lidah tak bertulang. Dia boleh keluar apa saja perkataan. Dan yang lebih menarik tuan-tuan, sekarang ni orang tak pakai lidah dah bercakap. Eh? Orang dah tak cakap, tak berguna lidah untuk bercakap. Orang pakai tangan bercakap sekarang tuan-tuan. Eh? Orang pakai jari-jari saja bercakap. Tetapi jari-jari ini tuan-tuan, Masya Allah, tajamnya lebih dahsyat daripada lidah lagi. Saya berada dalam satu grup yang hebat-hebat grupnya. Saya je tak hebat. Yang lain semua hebat. Ada profesornya, ada datuknya, ada tan srinya tuan-tuan. Orang yang hebat-hebat, ilmuan-ilmuan, orang agama-agama tuan-tuan. Tapi nak cerita ni, jari kita tuan-tuan. Ya, bila bincang-bincang perkara yang sensitif, sanggup keluarkan perkataan-perkataan yang makihamun tuan-tuan. Ni ulama-ulama ni taruhnya tuan-tuan. Nak cerita. Ya, zaman sekarang ni orang bercakap bukan pakai lidah, orang pakai jari tuan-tuan. Setiap jari-jari yang mengintik-intik tuan-tuan menentukan dosa atau pahala. Siapa yang mengontrol? Apa yang mengontrol kita? Hati kita. Orang kata apa-apa pun pada kita tuan-tuan, kalau jiwa kita, hati kita bersih, katalah apa benda pun, kita tak akan tulis perkara-perkara yang tidak baik. Apatah lagi nak maki hamun gunakan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia tak kira siapa tuan-tuan. Ya, profesor ke, datuk tan sri ke, tuan-tuan, kalau akhlak yang sebenar, hati yang tidak bersih, dia akan keluar dengan sendirinya, khususnya apa boleh diprovok dan sebagainya. Ya, jadi sebab itulah tuan-tuan, hati ini kena jaga betul-betul. Baik. Hati juga tangan menentukan. Anggota kita ni, siapa yang kontrol, apa yang kontrol? Hati kita kontrol. Tangan kita nak buat apa? Nak berzikir, subhanallah, subhanallah, tangan kita akan buat subhanallah. Kalau tangan ini, ya, untuk memberikan sedekah pada orang, tangan ini akan membawa kita kepada syurga. Tapi tangan inilah yang buat kacau pun, tangan ini juga lah. Yang pukul orang, yang curi barang orang, yang buat berbagai-bagai perbuatan yang boleh merosakkan, ya, ataupun boleh memberikan bahaya pada orang lain pun tangan juga. Kaki pun sama, kaki boleh pergi maksiat, kaki boleh pergi kepada masjid, kaki boleh buat kebajikan. Segalanya adalah hati kita tuan-tuan, subhanallah. Ya? Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi raja, walaupun memang tak ada peluang lah kita nak jadi raja tuan-tuan,
jadilah raja untuk diri kita sendiri. Ya, jadilah raja untuk diri kita sendiri. Ya, kontrol hati kita. Ya, sebab hati kita adalah raja kita. Ya, artinya kalau hati kita raja kita dapat kita didik dengan keadaan yang terbaik, ya, maka insya-Allah dia akan sentiasa menyuruh kita buat baik. Nak buat jahat, dia tegur. Eh, mata nak tengok benda-benda yang wasal, eh bang, jaga sikit mata tu, tunduk sikit. Contoh kan, ha, nak buat kerja-kerja yang tak baik, dia akan sentiasa menegur kita, tuan-tuan. Sebab tu bagusnya, okay, raja yang baik ini, hati kita yang baik ini adalah ada, dia akan menyelamatkan kita. Dan bila kita selamat, bila kita nak tengok mata, ha, kita gunakan mata kita untuk melihat yang maksiat, maka hati kita akan menasihat kita, tegur kita, jangan buat, ini dosa, ini maksiat, akan bawa kamu pada neraka. Maka kita tak buat, maka kita buat benda yang baik. Kita nak buat yang jahat, tangan kita nak buat yang jahat, hati pun tegur kita, jangan buat yang jahat bang, dosa, maksiat, nanti Allah murka, nanti Allah marah, nanti kamu akan dicampakkan dalam neraka. Jangan buat. Kaki nak pergi tempat maksiat, hati pun larang. Ya, lidah nak cakap yang buruk, tangan nak mengetik-ketik yang tidak baik. Semuanya hati kontrol, tuan-tuan. Bila hati kita tenang, bila hati kita selari dengan kehendak Allah Ta'ala, maka segala-galanya, segala akan jalan dengan baik. Ya, fikiran kita juga akan berfikir benda yang baik. Mata kita melihat perkara yang baik, telinga kita akan mendengar yang baik, tangan kita akan melakukan yang baik-baik saja, kaki kita juga akan melakukan yang baik, hatta maknanya segala tubuh badan kita semuanya akan berlaku perkara yang baik. Jadi sebab itulah kita nampak di sini, tuan-tuan, ya, kenapa, ya, kenapa kita sangat-sangat perlu menjaga hati kita. Nah, sebab dialah punca, ya, keselamatan kita daripada azab Allah SWT, dan juga punca kita akan jadi manusia yang bahagia di hari akhirat. Tuan-tuan, kalau kita lihat, ya, segala bentuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, ya, maka kita lihat di antara penyakit-penyakit yang disebutkan oleh para ulama, seperti antaranya telah saya jelaskan tadi, ialah penyakit hasad dengki. Ya, itu penyakit yang ada dalam hati kita. Di antara penyakit lain, ya, juga adalah antaranya ialah apa dia, tuan-tuan? Riak tadi yang kita telah pun sebutkan, ya. Baik. Bila kita cerita tentang apa nama ni, hati ini, tuan-tuan, ada beberapa perkara ataupun benda-benda yang selalu kita kena jaga, sebab dia akan rosak dalam area-area ni. Nah, apa area-area dia, tuan-tuan? Yang hati selalu saja akan diduga, ya. Ulama menyebutkan ada beberapa perkara di sini. Yang pertamanya ialah ibadat, ya. Bila ibadat dan kaedah-kaedah untuk jaga ibadat, ya. Jadi hati ini bila kita buat ibadat, kita kena jaga, tuan-tuan, ya. Macam mana nak jaga ibadat? Pertama, ini semua hati yang menjaga kita, tuan-tuan, ya. Macam mana? Pertamanya ialah bagaimana kita nak lakukan ibadat secara yang terbaik. Hati yang kontrol kita, ya. Ini yang selalu masalahnya. Kadang-kadang orang buat ibadat, hati rosak, maka ibadat akan rosak. Walaupun ibadah zahirnya nampak cantik, tapi bila hati rosak, maka rosak amalan tersebut, tidak ada nilai. Sebab itulah, tuan-tuan, hati kita, bila kita buat ibadat, hati kita kena jaga betul-betul, ya. Hati kita kena jaga betul-betul. Artinya apa? Artinya bila kita ibadat, pertama kita kena buat dengan sempurna. Kenapa kita buat ibadat dengan sempurna? Kerana ibadat ini kita nak persembahkan kepada Allah, ya. Bila kita nak persembahkan kepada Allah, Allah tidak akan terima amalan-amalan yang buruk. Amalan yang buruk dinilai, ya, bukan hanya dari sudut zahirnya. Kita salat, Allahu Akbar, zahirnya cantik, tuan-tuan, tak bergerak kiri kanan, tak garu sana, tak garu sini, cantiklah tu, ya, cantik zahirnya. Tapi Allah tidak melihat kepada zahir kita. Allah tidak melihat pada zahir kita. Walaupun tuma'ninahnya bagus, bacaannya cantik, bacaannya merdu, kalau jadi imam tu memang seronok, orang dengar pun seronok. Tapi itu bukan penilaian sebenar dalam ibadat. Dalam ibadat, walaupun itu penting, tapi yang lebih penting ialah hati kita. Kalau kita buat ibadat cantik, zahirnya cantik, pakaiannya cantik, wangi-wangian pun kita ambil pakai, contohnya,
tapi hati kita lalai, hati kita lalai, Allahu Akbar semayang tapi ingat benda lain, ya, maka apa nilai semayang? Tidak ada nilai. Kita semayang cantik, alhamdulillah khusyuk, tapi jiwa kita kotor. Kita solat riak, bukan kerana nak cari redha Allah. Maka dalam ibadat, hati rosak, ibadat juga akan rosak. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ya, hati ni subhanallah, terlalu hebat kedudukan dia. Terlalu hebat. Jadi sebab itulah dalam ibadat, antaranya kita kena jaga solat, jaga ibadat, segala ibadat, dan pastikan ianya, selain daripada lakukan dengan sempurna, maka kita kena jaga hati kita supaya tidak ada yang merosakkan amalan tersebut. Rugi tuan-tuan, kita semayang daripada muda sampai tua, semayang cantik daripada zahir pada manusia, tapi boleh jumpa Allah, ya Allah inilah ibadat aku, maka Allah campakkan balik amalan-amalan kita ke muka kita. Kenapa? Kerana tidak sempurna, tidak ada keikhlasan. Solat pula dengan keadaan yang lalai, solat pula dalam keadaan yang tidak ingat Allah, cuai dan sebagainya, maka rugilah kita tuan-tuan. Mungkin kita orang yang dermawan tuan-tuan, suka derma, ya, suka derma, suka bantu orang dan sebagainya, tapi hati kita juga rosak, maka tidak akan dapat pahala walaupun sedikit pun, tuan-tuan, bahkan kita akan dapat dosa kerana telah melakukan riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan, ya, sebab itulah hati kita ni terlalu amat penting untuk dijaga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang selalu kena jaga hati ini ialah ketika kita menuntut ilmu ataupun juga dalam menyampaikan ilmu tuan-tuan. Ini pun penting juga. Tuan-tuan, kita datang belajar ilmu cantik, duduk dalam majlis ilmu cantik, tapi kalau hati kita datang bukan kerana Allah, maka tidak ada nilai, rosak tuan-tuan. Saya datang bawa, ya, maknanya berkongsi dengan tuan-tuan ilmu, kalau saya tidak ikhlas juga rosak tuan-tuan. Dan kesan ilmu yang rosak, ya, kesan ilmu yang dicemari dengan niat-niat yang tidak ikhlas kepada Allah SWT, dia tidak akan menembusi hati-hati kita. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu bukan kerana Allah, dia tak akan masuk dalam hati kita tuan-tuan. Ya, ramai kita tengok orang yang berceramah, ya, ramai orang ribu-ribu, alhamdulillah. Kalau yang datang tu kerana Allah, maka dia akan balik, dia akan bawa sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Kalau dia datang kerana Allah, dia balik, dia akan bawa satu benda yang akan membawa kebaikan kepada diri dia, mungkin akan membawa perubahan kepada diri dia, insyaAllah. Begitu juga tuan-tuan, kalau orang yang datang berceramah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka dia akan menembusi hati-hati orang yang mendengar, dan dia akan memberi kesan kepada mereka. Tapi kalau hanya datang berceramah, ya, tetapi hanya tujuan-tujuan keduniaan, bukan kerana Allah, maka dia cuma sekadar hiburan semata-mata tuan-tuan. Ya, hari ini kita tengok ramai orang yang hebat-hebat ceramah tapi bila balik sama juga tuan-tuan, tak ada perubahan apa-apa, tak ada terkesan dalam hati. Tapi bila tanya, ceramah best? Oh best, seronok. Apa yang kamu belajar? Seronok. Ceramah tuan-tuan bukan datang untuk mencari keseronokan. Ceramah kita datanglah untuk mencari pengajaran-pengajaran. Antara pengajaran-pengajaran yang kita ambil inilah sebenarnya adalah penawar dan ubat kepada hati kita tuan-tuan. Ya? Penawar dan ubat kepada hati-hati kita. Jadi tuan-tuan dan Allah Subhanahu taala, kita habis buat apa dah? Habislah. Dah habis. Okay. Baik tuan-tuan dan hadirin Allah Subhanahu taala, ni oleh kerana masa tidak mengizinkan, ya. Jadi saya rasa kita sekarang inilah untuk kita bersama pada tengah hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang baik disampaikan tadi boleh kita manfaatkan, ianya adalah daripada Allah Subhanahu taala. Ya, kalau sekali ada kekurangan-kekurangan itu saya mohon maaf banyak-banyak, yang kerana itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku qulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.